Sebagai manusia, kita memerlukan oksigen untuk bernafas. Tanpa oksigen, kita bisa susah bernafas dan bahkan tidak bisa hidup. Penghasil oksigen yang utama bagi manusia adalah tumbuhan. Karena itu, tumbuhan disebut sebagai paru-paru dunia. Tumbuh-tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Kali ini kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Dalam dunia tumbuhan dikenal dua jenis akar, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki empat bagian, yaitu akar pokok atau akar besar, cabang akar, rambut akar, dan tudung akar. Sedangkan akar serabut hanya memiliki dua bagian, yaitu rambut akar dan tudung akar. Akar serabut tidak memiliki akar pokok atau akar besar. Karenanya, hampir semua bagian akar serabut berukuran sama. Dari dua jenis akar, kita bisa menggolongkan tumbuhan ke dalam dua golongan. Tumbuhan yang memiliki akar tunggang masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Contohnya pohon mangga, pohon mahoni, dan pohon belimbing. Sedangkan tumbuhan yang memiliki akar serabut masuk dalam golongan tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Contohnya padi, rumput, dan pohon pisang. Kegunaan akar bagi tumbuhan ada tiga, yaitu untuk menyerap air dan zat hara dari dalam tanah, sebagai alat pernafasan tumbuhan, contohnya pada pohon bakau, sebagai tempat menyimpan cadangan makanan, contohnya pada tanaman wortel dan kentang, dan untuk memperkokoh tumbuhan.